dengan menggunakan pengeras suara, petugas Satgas COVID-19 Kelurahan Karawang Wetan langsung membubarkan kerumunan warga yang akan mengikuti vaksinasi tahap pertama di salah satu klinik di wilayah Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Kamis pagi 12 Agustus 2021. Petugas Satgas COVID-19 sangat menyayangkan dengan kerumunan di salah satu klinik tersebut, di mana pihak klinik tidak melakukan konfirmasi adanya pelaksanaan vaksinasi ini kepada Satgas COVID-19. Padahal antusias warga sekitar sangat tinggi untuk mendapatkan vaksin, namun tidak adanya petugas Satgas yang ada di lokasi hingga mengakibatkan kerumunan. Sementara itu, salah satu warga saat melihat kerumunan hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya hanya bisa melakukan antisipasi jaga jarak dengan peserta vaksin yang lain. Kami selaku tim COVID Kelurahan Karawang Wetan tadi pagi mendapatkan laporan dari masyarakat yang bahwa di klinik Ibu Nur Evan ini terjadi kerumunan, ya, disebabkan karena ada vaksin. Jadi warga susah untuk diatur sehingga terjadilah kerumunan yang luar biasa ini. Ini sudah menyalahin aturan, ya. Antisipasinya gimana, Pak? Ya. Antisipasinya gimana? Antisipasinya, maka kami datang dengan pasukan BKO-nya, ya, dengan Linmas yang ada di sini nih, kami menghimbau supaya bagi orang-orang yang belum mendapatkan nomor, bagi warga yang belum mendapatkan nomor, agar mengatur jarak dulu meninggalkan tempat ini, ya. Usai dihimbau untuk membubarkan diri, akhirnya satu persatu peserta vaksin dan warga yang akan divaksin membubarkan diri dan melakukan antrian dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya mau divaksin, Teh. Iya. Ini kan berkerumunan, Teh. Khawatir nggak? Iya, khawatir. Terus gimana antisipasinya? Ya, pintar-pintar jaga aja. Oh, jaga jarak. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.